Halo semuanya, kali ini saya akan share salah satu lick yang sering saya latih, yaitu D minor pentatonic. Dimulai dari kolom ke 10, tali 6, nada D, lalu F, lalu tali 5, kolom ke 10, nada G, kolom ke 11, Gis, kolom ke 12 A, lalu senar ke 4, kolom ke 10, nada C, kolom ke 12, nada D, lalu senar 3, kolom ke 10, nada F, lalu kolom ke 12 G, kolom ke 13 Gis, lalu nada senar kedua di kolom ke 10 nada A, kolom ke 13 nada C, lalu senar 1 kolom ke 10 nada D, dan kolom ke 13 nada F. Jadi kalau dimainkan berurutan seperti ini ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Dan ini salah satu jurus andalan saya untuk berimprovisasi seperti ini. Jadi kawan-kawan semua, itu tadi dasarnya dari D minor pentatonic. Jadi variasinya memang tergantung kebiasaan yang kita latih, sejauh mana kita melatihnya. Kan basicnya seperti ini ya tadi ya. Lalu saya biasa mainkannya seperti ini, salah satunya. Senar ketiga dan senar kedua nadanya itu F G Gis dan A. Lalu saya petik seperti ini. Jadi memang itu semua tergantung kebiasaan kita latihan ya. Itu semua basicnya D minor pentatonic. Lain kali saya akan coba bahas jalur yang saya mainkan di pakai backing track tadi. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Semangat berlatih gitar. Terima kasih.